pendekar yang jelit 20. Seng Surya lambat laun makin meninggi dan meninggalkan bayangan tubuh yang memanjang di atas tanah. Punggungnya tampak sedikit membungkuk, seolah-olah di atas pundaknya telah diberi beban yang berat sekali. Quick Tailog serta Yan belum pernah menyaksikan keadaannya semacam itu, mendadak mereka pun merasakan hati sendiri turut menjadi berat dan gundah. Entah berapa lama sudah lewat Mendadak mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan berkumandang datang ketika mendongakkan kepala, tampak Ang Yeo Chu sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Sambil tertawa paksa Quick Tai segera berkata, duduk, duduk, silahkan duduk Ang Yeo Chu segera duduk, diangkatnya cawan teh yang diberikan kepada Ong Tiong tadi dan meneguknya setegukan, kemudian pelan-pelan meletakkannya kembali ke meja, setelah itu, ujarnya, apa yang barusan kalian bicarakan, telah ku dengar semua dengan sejelas-jelasnya. Oh, 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 kecuali berkata oh, oh, oh Quick Tai Lock tak tahu apa yang harus dibicarakan lagi. Dengan suara pelan kembali Ang Nie Chu, aku merasa berterima kasih sekali atas kebaikan kalian terhadap diriku. Akan tetapi, Quick Tai Lock dan Yan Jit sedang menunggu dia berkata lebih lanjut. Lewat lama sekali, Ang Nie Chu baru melanjutkan. Tapi hubunganku dengannya, tak nanti akan kalian pahami. Baik Quick Taylok maupun Yanjit, kedua-duanya tidak menunjukkan pendapat apa-apa. Tentu saja mereka tak bisa mengatakan kalau dirinya mengetahui jelas urusan orang lain. Siapapun tak akan berkata demikian. Ang Neo Chu menundukkan kepalanya, kemudian meneruskan, dulu, sebenarnya, sebenarnya kami sangat baik sekali. Ya, ah, sangat baik sekali, suaranya kedengaran agak sesenggulkan, setelah menghembuskan napas panjang, lanjutnya, kali ini aku tetap tinggal di sini, seperti juga apa yang kalian katakan, aku berharap dia bisa berubah pikiran dan melangsungkan penghidupan seperti dulu lagi, benarkah kau sangat merindukan kembalinya penghidupan seperti sedia kala tak tahan Quick Tailok bertanya. Ang cuma mengangguk, Jawabnya dengan sedih, tapi sekarang aku baru tahu. Kejadian yang sudah lewat telah lewat, seperti masa remaja seseorang, setelah pergi dia tak akan kembali lagi untuk selamanya. Berbicara sampai di situ, tak tahan air matanya seperti hendak meleleh keluar. Tiba-tiba Quick Lok pun merasakan hatinya menjadi kecut bercampur sedih. Dia seperti hendak berbicara tak tahu apa yang mesti diucapkan. Ditatapnya wajah Yanjit, ia saksikan Matu Yan Yanjit pun sudah berubah menjadi merah. Dulu, walaupun Ang Nyo Chu pernah mencelakai mereka, menyergap mereka, tapi sekarang mereka telah melupakannya. Mereka hanya tahu bahwa Ang Nyo Chu adalah seorang perempuan bernasib malang yang selalu ingin berjalan kembali ke jalan yang benar. Dalam hati mereka hanya ada perasaan simpatik. Tiada perasaan dendam ataupun sakit hati. Tiada orang lain yang begitu gampang melupakan dendam sakit hati orang lain seperti Quick Tailok sekalian. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Ang Nio Chu berhasil juga menahan leluhan air matanya dengan suara pelan. Dia berkata, "Tapi seandainya kalian menganggap dia berhati keras seperti baja, maka anggapan kalian itu keliru besar." Semakin kasar dia bersikap begitu kepadaku, hal ini berarti pula dia tak bisa melupakan perasaan kita di masa lalu, tiba-tiba Yan Jit mengangguk. Aku mengerti katanya. Dia benar-benar mengerti. Hubungan antara manusia dengan manusia kadangkala memang begitu sensitif. Semakin mendalam umat manusia saling mencelakai, kadangkala cinta kasih yang tertanam di hati mereka justru makin mendalam. Dengan suara lembut, Ang Chu berkata lebih lanjut, "Bila dia bersikap baik, bersikap sungkan kepadaku, justru hatiku malah merasa sedih sekali. Aku mengerti kata "yanjet" dengan lembut. Justru karena dahulu ia terlalu baik kepadaku, terlalu bersungguh hati, maka dia baru merasa amat sakit hati karena menganggap aku sudah membuatnya sangat menderita. Itulah sebabnya dia merasa begitu mendendamnya kepadaku." Mana mungkin dia bisa membencimu Ang Nyocu tertawa sedih, ujarnya, semakin besar bencinya kepadaku, aku malahan semakin gembira, sebab andai kata dulu ia tidak sungguh-sungguh baik kepadaku akhirnya Quick tailok Lok manggut-manggut. Aku mengerti katanya. Seperti misalnya kau mengorek muka seseorang dengan pisau, semakin dalam kau menggoresnya muka codet yang membekas di atas wajah pasti semakin dalam pula bahkan mungkin tak akan pulih kembali seperti sedia kala. Setelah berhenti sebentar dengan sedih dia melanjutkan, bekas pisau yang berada di hati seseorang pun sama saja, oleh karena itu aku tahu bahwa hubungan kami selamanya tak bisa pulih kembali seperti sedia kala, semakin secara dipaksakan kami dapat berkumpul kembali. Dalam hati masing-masing, pasti terdapat selapis penyekat yang memisahkan kami berdua, tapi paling tidak kalian toh masih bisa menjadi teman-teman. Suara tertawanya makin mengenaskan. Lanjutnya, siapapun itu orangnya, asal terdiri dari dua orang, maka mereka kemungkinan besar dapat berteman. Tapi bila dulunya mereka pernah saling mencinta, maka jangan harap mereka dapat menjadi teman lagi. Bukankah begitu terpaksa Quick Lok hanya mengakuinya? Mendadak ang Chu bangkit berdiri, lalu katanya lagi, Tapi bagaimanapun juga, kalian adalah teman-temanku. Selama hidup aku tak akan melupakan kalian. Sekarang Quick Lok baru melihat kalau di tangannya menenteng sebuah bungkusan kecil dengan wajah berubah serunya. Kau hendak pergi bila ku paksakan diri untuk tinggal di sini, bukan saja dia akan merasa sedih sekali, aku pun akan sangat menderita, maka setelah kupikirkan kembali, maka ku putuskan lebih baik pergi saja, tapi apakah kau, kau sudah mempunyai rencana pergi ke mana aku dulu mempunyai rencana, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, dengan cepatnya dia menyambung lebih lanjut, tapi kau tak usah khawatir bagi orang semacam diriku, ini masih banyak tempat yang bisa kukunjungi, Oleh sebab itu, demi aku juga demi dia, lebih baik jangan menghalangi kepergianku. Quick, taylok memandang ke arah Yanji. Sedang Yanjit sedang berdiri termangu-mangu. Ang Neo Chu memandang sekejap ke arah mereka, sinar matanya penuh memancarkan rasa kagum, ujarnya dengan lembut. Seandainya kalian benar-benar menganggap diriku sebagai teman. Ku harap kalian bersedia untuk mengingat-ingat perkataan ini Katakanlah Chu memandang ke tempat kejauhan kemudian pelan-pelan berkata yang paling sulit di dunia ini bukan soal nama juga bukan soal harta kekayaan tapi hubungan perasaan antara manusia dengan manusia bila kau berhasil mendapatkannya maka harus kau sayangi hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya jangan sampai merugikan orang lain, Jangan pula merugikan diri sendiri, suaranya makin lama semakin rendah, semakin lirih lanjutnya, sebab hanya seseorang yang pernah merasakan kehilangan rasa cinta yang akan memahami betapa berharganya rasa cinta tersebut, dia baru bisa memahami kesepian serta penderitaan seseorang yang kehilangan rasa cinta. Sepasang matian berubah menjadi merah, tiba-tiba dia berkata, "Bagaimana dengan kau?" Dulu Apakah kau pun melayaninya dengan cinta kasih yang setia? Ang Chu termenung sampai lama sekali. Kemudian, baru ujarnya, "Aku sendiri pun tak bisa mengatakannya secara jelas, dan sekarang aku hanya tahu sejak dia meninggalkan aku. Setiap saat, aku selalu teringat akan dirinya. Aku sudah mencari banyak orang, tapi tak seorang pun yang bisa menggantikan kedudukannya dalam hatiku. Belum habis perkataan itu diucapkan." Mendadak ia menutupi wajahnya dengan tangan sendiri lalu lari meninggalkan tempat itu. Quick Tayloh ingin maju ke depan untuk menghalanginya, tapi Yanchit segera mencegahnya. Dia berkata dengan sedih, biarkan saja dia pergi, biarkan dia pergi dengan begitu saja. Yaa, kalau dibiarkan pergi mungkin keadaan lebih baik. Jika tidak pergi mungkin kedua belah pihak malah akan merasa lebih menderita dan tersiksa, aku khawatir dia bisa, bisa, jangan khawatir, dia tak akan melakukan sesuatu perbuatan yang mengambil keputusan pendek, dari mana kau bisa tahu sebab dia sudah tahu sekarang bahwa Ong Lotoa menaruh perasaan serius kepadanya, hal ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup, paling tidak sudah cukup buat seorang perempuan untuk melanjutkan hidupnya. Sepasang matanya telah berkaca-kaca, dengan pelan katanya lebih lanjut, dalam kehidupan seorang perempuan, asal ada seorang lelaki yang benar-benar mencintainya, maka penghidupannya di dunia ini boleh dianggap sebagai suatu penghidupan yang tidak sia-sia. Quick Tailok menatapnya lekat-lekat, lama, Lama kemudian dia baru berkata, tampaknya kau cukup banyak memahami perasaan perempuan Yan Jit segera melengos ke arah lain dan mengalihkan sorot matanya memandang jauh ke depan sana. Langit biru, seng surya memancarkan cahaya keemas-emasannya ke seluruh permukaan tanah. Di bawah cahaya seng surya yang indah, mendadak tampak serentetan cahaya api berwarna merah tua meluncur ke tengah udara dan memancar ke empat penjuru. Dengan kening berkerut Yan Jit segera bergumam, heran, dalam keadaan seperti ini, mengapa ada yang bermain kembang api ketika Yan Jit berpaling, maka terlihatlah Ong Tiong sedang berdiri di bawah hubungan rumah sambil memperhatikan kembang api itu. Ketika angin berhembus lewat, Kembang api yang berwarna merah darah itu pun segera menyebar ke empat penjuru. Pokoknya kalau orang lagi gembira, setiap saat dia bisa melepaskan kembang api, sedikit pun tak ada yang perlu diherankan, ucap Quick Tai cepat. Yan Jit seperti lagi termenung, kemudian gumamnya pula, apakah seperti juga seseorang yang setiap saat setiap waktu dapat menaikkan layang-layang Quick Tai tidak mendengar dengan jelas? Baru saja dia bermaksud hendak bertanya apa yang dia katakan. Mendadak Ong Tiong telah menyerbu kehadapan mereka sambil berseru, di mana dia yang dimaksudkan dia sudah barang tentu Ang Nio Chu. Dia sudah pergi, jawab Quick Tai Lok. Karena dia merasa bahwa kau. Kapan perginya tuka Song Tiong? Barusan, baru mendengar kata itu, Ong Tiong sudah melompat ke udara dan sekali berkelebat melewati dinding pekarangan. Melihat itu, Quick Taylock segera tertawa. Ternyata dia masih begitu baik kepadanya. Sesungguhnya ia tak perlu pergi dari sini sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lanjutnya, heran mengapa perempuan selalu suka banyak curiga. Paras muka yang jit sedikit pun tidak dihiasi senyuman, malah ujarnya dengan suara dalam. Kau mengira kembang api itu cuma dipasang sebagai mainan memangnya bukan? Yanjit menghela napas panjang, sahutnya, tampaknya kau benar-benar tidak mengerti urusan tentang segala permainan busuk yang ada di dalam dunia persilatan. Aku memang bukan seorang jago kawakan. Seandainya kita hendak menghadapi seseorang, kau berada di sini menunggu dia, sedang aku berada di bawah bukit jika kau sudah memperoleh berita dengan care apakah kau memberi kabar kepadaku tidak mungkin tidak mungkin? Apa maksudmu maksudnya, keadaan semacam ini, tak mungkin bisa terjadi, kenapa sebab bila kau berjaga-jaga di bawah bukit, maka aku pasti berada di bawah bukit juga dari balik macu yang jit segera terpancar keluar sinar matu yang amat lembut, tapi mukanya dengan membesi berseru, "Sekarang kita sedang berbicara serius, dapatkah kau berbicara agak serius sedikit?" Dapat setelah berpikir sebentar, dia baru melanjutkan, "Jarak dari atas gunung dengan bawah gunung tidak dekat, sekalipun aku berteriak-teriak, belum tentu kau akan mendengarnya." "Pintar, pintar, kau memang benar-benar sangat pintar," kata Yanjit dingin. Quick Tailog tertawa lebar. Setelah berpikir sebentar, dia baru berkata, "Aku toh bisa menyuruh orang untuk memberi kabar kepadamu. Andai kata tiada orang lain, aku sendiri yang akan turun gunung." Yanjit mendelik besar sambil cemberut serunya, "Aku heran, sebetulnya isi benakmu itu apa?" rumput atau kayu kecuali rumput dan kayu aku masih memiliki akal muslihat yang bisa membangkitkan kemarahanmu kata Quick Lok sambil tertawa sebab aku selalu merasa bila kau lagi marah maka tampangmu persis seperti seorang nona cilik yang berusia 7 18 tahunan ia tidak membiarkan Yanjit buka suara kembali ucapnya padahal aku sudah memahami maksudmu Kau menganggap kembang api itu pun persis seperti layang-layang, yakni tanda rahasia yang dipakai orang persilatan untuk menyampaikan kabar. Yanjib masih melotot besar. Lewat lama kemudian dia baru menghembuskan napas panjang. Aaai! Suatu ketika aku benar-benar bakal mati karena mendongkol. Pada saat itulah tiba-tiba meluncur kembali kembang api dari bawah bukit sana. Dengan wajah berubah menjadi amat serius, Quick Tai berkata, menurut pendapatmu, ada jago persilatan yang telah berkunjung kemari bahkan bukan cuma satu orang yang menambahkan. Kau menganggap mereka datang untuk menghadapi Ang Nyo Chu aku tidak tahu, tapi Ong Loto sudah pasti berpendapat demikian, sebab itu dia memburu ke sana, paras muka Quick Tai agak berubah, katanya kemudian, kalau memang begitu, apa pula yang sedang kita tunggu di sini? Aku masih harus merundingkan satu hal denganmu. Soal apa kali ini? Dapatkah kau berdiam di sini saja? Tak usah turut aku. Biarkan aku pergi seorang diri. Belum habis dia berkata. Quick Tailok sudah menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa. Bila kita pergi semua, Siapa yang akan berada di sini menemani Xiao Lim seru Yan Jip dengan kening berkerut? Tentu saja mereka tak dapat meninggalkan Lim Tai Peng seorang diri. Setelah memperoleh pelajaran yang cukup lumayan di masa lalu, sekarang mereka selalu bertindak sangat berhati-hati, entah dalam menghadapi persoalan apapun. Quick Tai Lok termenung sejenak, kemudian berkata, kali ini, dapatkah kau tinggal di sini? biar aku saja yang pergi tidak bisa Yan Jit segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa tiba-tiba suara Yan Jit berubah menjadi lembut sekali? Sahutnya, lukamu belum sembuh betul, apalagi kau pun orangnya nekat setengah mati. Belum sampai lukanya sembuh, diam-diam sudah ngeloyor turun gunung minum arak. Siapa yang bilang aku ngeloyor pergi secara diam-diam? Memangnya sewaktu pulang aku tidak membawa arak? Perduli bagaimanapun juga, pokoknya sekarang kau masih belum boleh bertarung dengan orang lain, kata Yanjit sambil menarik muka. Siapa yang bilang aku yang bilang tidak puas, seru Yanjit. Aku, aku, kalau kau tidak puas, bagaimana kalau berkelahi dulu dengan ku? Kukwik Tailok segera merentangkan tangannya sambil tertawa getir. Siapa bilang aku tidak puas? Aku puasnya setengah mati sambil merentangkan kembali papan catur gumamnya, cepatlah pergi, aku akan mencari Xiao Lim untuk diajak bermain catur, kebetulan sekali permainan catur kencing anjingnya masih agak seimbang dengan kepandaianku. Yan Jit memperhatikan dia berjalan lewat, sorot matanya kembali berubah menjadi lembut sekali, selembut tangin musim semi yang mencairkan lapisan salju. Sekarang adalah musim semi. Musim semi adalah musim yang paling indah untuk muda-mudi. Musim semi bukan musimnya orang membunuh orang. Musim semi lebih cocok untuk mendengarkan kicauan burung dan bisikan syahdu, bukan mendengar cerita jeritan ngeri yang memilukan hati. Tapi pada saat itulah mendengar suara jeritan ngeri. Suara jeritan seseorang yang hampir mendekati ajalnya. Di ujung golok selamanya tak pernah ada musim semi. Di tengah genangan darah juga tidak ada. Seseorang tergeletak di tengah genangan darah, napasnya telah berhenti, jeritan ngeri menjelang saat kematiannya juga telah putus. Golok masih digenggamnya rat-rat. Sebilah golok kepala setan yang amat tajam, buas dan berat. Sembilan orang dengan sembilan bilah golok. Sembilan orang manusia, sambil menggenggam goloknya sedang mengerubuti Ang Chu. Sembilan orang manusia baju hitam yang kekar, gesit dan bersinar mata buas, seseorang di antaranya terkapar di atas genangan darah. Ang Nio Chu sedang memperhatikan mereka, wajahnya kembali menunjukkan senyuman genitnya yang khas, jari tangannya yang lentik sedang menuding ke tengah genangan darah, lalu tegurnya sambil tertawa, dia adalah saudara keberapa tujuh orang itu menggertak giginya kencang, hanya seorang lelaki baju hitam yang paling kurus yang menjawab, lopet bagus sekali, orang pertama yang mampus duluan adalah loliok, kemudian loji, lokiu, losip, ditambah lopet, AAAI, 13 jago golok besar, kini tinggal 8 orang betul. 13 saudara kami sudah ada lima orang yang tewas di tangan kalian, dari tenggorokannya segera berkumandang suara raungan seperti suara binatang, kemudian bentaknya. Tapi delapan orang pun masih lebih dari cukup untuk mencincang tubuhmu sehingga hancur berkeping-keping Ang Nio Chu segera tertawa, suara tertawanya merdu bagaikan suara keleningan. Dari antara delapan orang itu, ada tiga orang di antaranya yang tanpa sadar mundur setengah langkah ke belakang. Kembali Ang Myo Chu tertawa merdu, katanya, perempuan cantik baru kelihatan keindahannya bila masih segar bugar, apakah tidak terlampau sayang bila perempuan secantik dan sesegar aku ini dicincang sehingga hancur berkeping-keping? Dengan biji matanya yang jeli dia mengerling sekejap ketiga orang yang mundur ketakutan itu, kemudian dengan genit katanya. Tentunya kalian juga tahu apakah kegunaanku, kenapa tidak diberitahukan kepada saudara-saudaramu. Kalian benar-benar egois, kalau orang mati tak dapat berbicara, memangnya kalian juga tak bisa paras muka ketiga orang itu berubah hebat, mendadak mereka ayunkan goloknya sambil menubruk ke depan. Tahan tiba-tiba lelaki kurus itu menghardik. Jelas dia adalah pemimpin atau lotoa dari ketiga belas jago tersebut, Begitu bentakan berkumandang, serentak ketiga orang itu menghentikan serangannya di tengah jalan. Coba kalian lihat, kata Ang Nio Chu lagi sambil tertawa, aku sudah tahu kalau Tio Lotoa kalian itu tak lega untuk membunuh diriku, walaupun dia bukan seorang lelaki yang menyayangi perempuan, tapi baik buruknya perempuan paling tidak masih dipahami olehnya. Tio Lotoa menarik mukanya sambil mendengus dingin. Kau memang betul sekali. Aku pun tak lega membunuhmu, sebab aku tak ingin membiarkan kau mampus terlampau cepat. Ang Nio Chu memutar biji matanya dan tertawa makin genit. Katanya dengan lembut, "Kau menginginkan aku mati kapan? Aku pun akan mati kapan? Kau menginginkan aku mati dengan care apa? Aku pun akan mati dengan care apa? Tahukah kau persoalan apapun aku bersedia melakukannya bagimu, bagus?" bagus sekali sebagaimana seorang Lotoa memang tidak seharusnya terlalu banyak terbicara karena semakin sedikit seseorang berbicara kata-kata yang diucapkan baru semakin berharga Tio Lotoa juga bukan seseorang yang suka banyak berbicara apa yang diucapkan selalu berharga kau telah membunuh lima orang saudara kami, kami pun akan membacok lima kali di atas tubuhmu, dengan begitu hutang piutang di antara kita pun dianggap impas, hanya lima bacokan Ang Nyo Chu mengeritkan matanya. Ehm, kalian tak akan mengambil sekalian bunganya ehem, Ang Nyo Chu segera menghela napas panjang. Aaai, kalau dibilang sesungguhnya tak bisa dibilang kurang adil, aku pun amat ingin meluluskannya, Apalagi sekarang kalian sembilan orang menghadapi aku seorang, sekalipun aku tak ingin meluluskan pun juga tak bisa. Jika kau sudah mengerti, itu lebih baik. Walaupun aku telah memahaminya, sayang masih ada satu hal soal apa aku takut sakit setelah memperhatikan golok di tangan mereka. Wajahnya segera menunjukkan perasaan patut dikasihani. Katanya lebih lanjut, golok itu begitu besar jika kena dibacok. Sudah pasti sakit sekali rasanya tidak sakit betul tidak sakit paling tidak pada bacokan yang kedua tak akan terasa sakit lagi. Ang Lyocu seperti tidak memahami ucapan tersebut. Kembali dia berseru menegaskan, kau jamin? Ya, aku jamin asal kau bersedia menjamin, tentu saja aku pun merasa lega. Tapi aku pun ada syarat katakan bacokan yang pertama ini harus kau sendiri yang melakukannya dengan sepasang matanya yang jeli dia awasi Tio Lotoa, kemudian melanjutkan, sebab aku tidak percaya kepada orang lain, aku hanya percaya kepada dirimu saja baik pelan-pelan ia berjalan ke depan, langkahnya amat berat, hampir terdengar suara langkah kakinya yang menginjak di atas permukaan tanah. Golok itu masih dihadapkan ke bawah. Tangannya lebar tapi kurus, otot-otot hijau pada punggung telapak tangannya pada menongol keluar semua. Tampaknya dia mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Bacokan yang kedua pasti tak akan sakit bila bacokan tersebut terayun ke bawah, siapapun tak akan merasakan kesakitan lagi, tak mungkin akan merasakan suatu siksaan atau penderitaan apapun. Ternyata Ang Nio Chu memejamkan matanya, malah sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya. Marilah, hayo cepat demikian dia berseru. Cahaya golok berkelebat lewat, angin bacokan yang tajam serasa memekakkan telinga. Mendadak Ang Nio Chu menerobos dari bawah cahaya golok itu, di antara kilatan sinar terang, rambut yang hitam berterbangan kemana-mana. Sebagian besar rambutnya telah terpapas putus dan tersebar di seluruh tempat. Tapi tangannya justru menyungging siku Tyolotoa, sedangkan tangannya yang lain menekan di atas jalan darah di bawah iganya. Tak ada yang tahu jalan darah apakah itu tapi setiap orang tahu. Jalan darah tersebut sudah pasti adalah jalan darah kematian. Paras muka setiap orang berubah hebat keadaan mereka bagaikan seseorang yang perutnya kena ditendang keras-keras. Ang Nio Chu masih saja tertawa, semacam tertawa yang merenggut sukma. Sambil tertawa merdu katanya, sekarang tentunya kau mengerti bukan, mengapa aku menginginkan kau yang turun tangan, sebab sedari tadi aku sudah tahu kalau kau tak akan tega, aku tahu kalau kau sudah tertarik kepadaku, Tio Lotoa tentu saja bukan merasa tak tega, tangannya juga tidak lemas tak bertenaga, bahkan bacokan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan kebuasan yang mengerikan. Cuma saja, ketika golok itu dibacokan ke bawah, dia telah melupakan titik kelemahan di bawah goloknya berada di hadapan seorang perempuan yang memejamkan mata sambil menanti saat kematiannya, siapapun pasti akan berubah menjadi teledor dan gegabah. Kembali, dia memperoleh suatu pelajaran. Bila kau ingin membunuh orang, maka setiap detik, setiap saat, kau harus berjaga pula orang lain datang membunuhmu. Tentu saja, keadaan semacam ini bukanlah suatu keadaan yang terlampau menggembirakan. Bila kau hendak membunuh orang, maka persiapkan dulu suatu penghidupan sepanjang masa yang penuh ketegangan. "Teolotoa menghela napas panjang," katanya kemudian. Kau ingin apa Ang Yocu tertawa. Aku tak ingin apa-apa, aku hanya ingin mengajak kau untuk membicarakan suatu transaksi. Transaksi apa? Memergunakan selembar nyawamu ditukar dengan selembar nyawaku? Bagaimana cara menukarnya sederhana sekali, jawab Ang Yocu sambil tertawa. Bila aku mati, kau pun jangan harap bisa hidup. Bila aku telah mati, Ang Yocu segera tertawa manis. Bila kau telah mati, Tentu saja aku pun tak bisa hidup lebih lanjut, tapi bagaimana mungkin aku akan membiarkan kau mati? Tio Lotoa berpikir sebentar, lalu katanya, baik siapapun tak dapat memahami apa artinya dari kata baik itu. Mereka hanya menyaksikan golok di tangannya mendadak dibacokan ke bawah. Bacokan golok itu mengarah batok kepala sendiri. Ang Myocu adalah seorang jago kawakan. Bila seorang jago kawakan memegangi tangan seseorang, tentu saja dia telah memperhitungkan kalau golok yang berada di tangannya itu tak mungkin bisa melukai orang. Perhitungan dari Ang Nio Chu itu memang sangat tepat, cuma saja dia melupakan satu hal. Walaupun golok yang berada di tangan Tio Loto tak bisa membacok ke arahnya, tapi masih bisa dibengkokkan untuk membacok diri sendiri. Dia hanya memikirkan untuk melindungi diri sendiri, tapi lupa untuk melindungi nyawa orang lain. Dia mengira orang lain pun sama seperti dia, lebih mementingkan keselamatan diri sendiri daripada keselamatan orang lain. Tapi dia lupa, kadangkala -kadang ada sementara orang yang demi cinta atau dendam kesumat, seringkali melupakan keselamatan diri sendiri. Kekuatan yang timbul karena cinta atau dendam kesumat, seringkali jauh lebih besar daripada segalanya. Sedemikian besarnya sehingga tak akan bisa dibayangkan perkataan apapun. Darah segar berhamburan kemana-mana. Cairan darah yang berwarna merah gelap di antara titik cahaya putih susu memancar keluar keempat penjuru, dan seperti hujan gerimis menodai wajah Ang Chu. Sepasang mata Ang Chu tertutup oleh cahaya darah. Dia hanya menyaksikan sepasang mata, Tiolotoa yang memancarkan rasa dendam, benci dan marah itu tiba-tiba melotot keluar seperti mati ikan, kemudian ia pun tertutup sama sekali oleh cahaya darah. Seketika itu juga ia mendengar suara Auman kaget, marah dan benci seakan-akan ada sekelompok binatang buas terjerumus ke dalam perangkap. Angin sambaran golok yang tajam berhamburan tiba dari empat arah delapan penjuru, bersama-sama membacok ke arah tubuhnya. Apa yang terpikirkan oleh seseorang saat kematiannya? Pertanyaan ini mungkin tak akan terjawab oleh siapa saja. Karena dalam keadaan demikian, apa yang terbayang oleh setiap orang selalu berbeda. Yang dia pikirkan sekarang adalah Hong Tiong, teringat akan paras muka Hong Tiong yang dingin seperti es, juga teringat akan perasaan Hong Tiong yang membara seperti api. Pada saat itulah, Mendadak ia mendengar suara pekikan panjang yang sangat nyaring Tiba-tiba sekulum senyuman tersungging di ujung bibirnya, dia seperti merasa, asal bisa mendengar pekikan tersebut, soal mati atau hidup sudah tidak menjadi persoalan lagi. Pekikan itu sangat nyaring, seperti seekor burung elang yang berpekik di angkasa dan menyambar ke bawah. Seluruh tubuh Ang Chu telah tenggelam ke bawah. Dia melompat bangun, berusaha menghindar, dan memaksakan diri untuk membuka sepasang matanya. Tapi jangankan manusia, bahkan cahaya golok pun tidak nampak. Dia hanya bisa melihat selapis cahaya darah yang berwarna merah. Dia melompat bangun lagi, terasa kakinya menjadi dingin. Sepertinya tidak terlalu sakit, akan tetapi kekuatan di atas paha itu tiba-tiba saja lenyap tak berbekas. Seketika itu juga badannya terjerumus ke bawah. Dia tahu, bila badannya terjerumus ke bawah, maka dia akan segera tenggelam ke kegelapan yang tiada taranya. Anehnya, dia sama sekali tidak merasa takut atau ngeri, hanya merasakan semacam kepedihan yang aneh dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Mendadak ia teringat kembali akan diri Ong Tiong Mendadak ia merasa suatu perasaan yang sangat lega, ia merasa dirinya sudah terlepas dari segala galanya, karena segala persoalan sudah tidak menjadi masalah baginya sekarang. Dia pun tenggelam dengan begitu saja, roboh terkapar di atas tanah, bahkan sepasang matanya pun enggan dipentangkan. Andai kata ia menyaksikan keadaan yang dihadapinya sekarang, bukan cuma hatinya akan hancur lebur, mungkin ususnya akan putus dan nyalinya akan pecah. Cahaya golok yang berkilauan berkumpul menjadi satu titik dan membacok ke atas badan Ang Nyo Chu. Mendadak, seseorang membawa pekikan yang nyaring menerjang datang dari balik hutan, langsung menyerbu ke dalam lingkaran cahaya golok. Agaknya dia sudah lupa kalau dirinya adalah seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, juga lupa kalau golok itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Dia menerjang masuk ke balik lingkaran cahaya golok dengan begitu saja. Di antara kelihatan cahaya golok, kembali tampak percikan darah berhamburan ke empat penjuru, kemudian terdengar ada orang menjerit kaget, "Eng Tiong Ong eng Tiong Ong belum mampus sekarang juga kita akan membuatnya mampus." Ada orang memaki dengan gusar. Tentu saja Ong Tiong tak akan mati. Soal ini dia cukup mengerti. Tapi dia tahu, asal dia hidup tak akan ada orang bisa membunuh Ang Nio Chu lagi di hadapannya. Dengan badannya sendiri ia telah menahan golok pembunuh lawan yang sedang diayunkan ke bawah, menahan di hadapan Ang Nio Chu. Sekalipun golok itu tajam dan berat, namun dia tak mundur barang selangkah pun. Keberanian semacam ini bukan saja patut dihormati, lagi pula menakutkan, sangat menakutkan sekali. Ketika Yan Jit tiba di sana, tubuhnya telah bertambah dengan tujuh delapan buah bacokan golok, dari setiap mulut lukanya itu dah sedang mengucur keluar dengan derasnya. Keberanian, siapapun kadang kala turut meluntur bersama mengalirnya darah dari badan. Tapi ia tidak. Ketika Yan Jit menyaksikan keadaannya, itu meski hati tidak hancur, usus tidak putus, namun darah segar telah menerjang sampai di atas batok kepala, menerjang tenggorokan. Dalam detik itu, mendadak dia seperti melupakan pula akan mati hidup dirinya, dari mana datangnya keberanian. Ada kalanya lantaran kebanggaan, ada kalanya lantaran dendam kesumat, ada kalanya lantaran cinta, ada kalanya lantaran teman entah dari manapun datangnya keberanian tersebut, semuanya pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai. Quick Tailok juga telah datang. Entah karena apapun, entah betapa dalam keadaan apapun, dia tidak akan membiarkan temannya pergi beradu jiwa, sedang dia sendiri bermain catur di dalam rumah. Cuma sayang, ketika ia sampai di tempat tujuan, pertarungan berdarah telah berakhir. Di atas tanah cuma menggeletak sembilan bilah golok. Ada yang menancap di tengah genangan darah, ada yang menancap di atas pohon, ada yang metu goloknya sudah melengkung, ada pula goloknya yang sudah patah. Ong Tiong sedang memeriksa mulut luka di atas paha Ang Niochu. Dia seolah-olah sudah melupakan luka yang berada di atas tubuh sendiri. Yan Jit hanya memperhatikan mereka dengan tenang, sinar matanya entah memancarkan cahaya gembira ataukah kesedihan. Pelan-pelan Quick Lok menghampirinya, kemudian berbisik, "Mana orangnya, orangnya?" Yan Jit turut bergumam. "Siapa yang kau tanyakan? Xiao Lim, tentu saja aku tak akan membiarkan Xiao Lim berada di dalam rumah seorang diri. Kau telah membawanya datang kemari." Quick Lok mengangguk, sahutnya, itu dia. Dia sedang duduk di atas pohon besar itu. Dari atas pohon besar itu, orang dapat menyaksikan semua gerak-gerik di tempat ini dengan jelas. Sebaliknya, orang yang berada di sini tak dapat melihat ke sana. Bersembunyi bukan saja harus mempunyai teknik yang jitu, juga harus pandai memanfaatkan keadaan yang berada di sekitar sana pada saat yang tepat. Mencari tempat yang tepat itulah merupakan teori penting bagi ilmu menyembunyikan diri. Yang kutanyakan adalah orang-orang yang membawa golok itu, kata Quick. Kilok, mereka telah pergi. Semua Quick, Kilok membungkukkan badannya dan memungut sebilah golok, menimangnya sebentar lalu katanya sambil tertawa. Tak heran kalau mereka tinggalkan semua golok tersebut di sini dengan membawa golok seberat ini. Memang larinya tak akan bisa terlampau cepat, betul, karena mereka sebetulnya memang tidak sering melarikan diri, kau kenal dengan mereka tidak kenal, tapi aku tahu 13 bilah golok sakti merupakan orang-orang yang termasuk namanya baik di luar perbatasan maupun di dalam garis perbatasan, perampok-perampok kenamaan juga merupakan lelaki-lelaki keras yang tersohor, tapi laki-laki keras yang kabur kali ini, Kau anggap mereka takut mampus kalau tidak takut mampus, kenapa harus melarikan diri Yan Jit memandang sekejap ke arah Ong Tiong, kemudian sahutnya, yang mereka takuti bukanlah kematian. Melainkan semacam keberanian yang dimiliki sementara orang sehingga mau tak mau menimbulkan perasaan ngeri di dalam hatinya, pelan-pelan dia melanjutkan, mungkin mereka sama sekali tidak takut melainkan terharu, mereka juga orang, setiap orang kemungkinan besar akan dibikin terharu oleh orang lain. Quick Taylock termenung beberapa saat lamanya. Mendadak dia bertanya lagi, dari mana mereka bisa tahu kalau Wang Ni Ma berada di sini? Berita tentang matinya Cui Yahoo sekalian di tempat ini sudah diketahui banyak jago persilatan. Mendengar itu Quick Taylock segera menghela napas panjang. Aai. Kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan betul-betul cepat sekali. Ketajaman pendengaran dari orang persilatan memang selalu mengagumkan, apalagi bagi orang yang mempunyai dendam, seringkali ketajaman pendengaran mereka jauh melebihi siapapun, begitu dalamkah rasa dendam mereka terhadapnya 13 bilah golok sakti dengan curim yahu sebetulnya boleh dibilang termasuk dalam satu kelompok, tapi Ang Nyo Chu telah mengkhianati mereka. Suatu ketika, sewaktu mereka sedang diketung orang, ternyata Ang Nyo Chu, maka Quick Tai Lok menukas pembicaraannya yang belum selesai itu. Soal anjing menggigit anjing semacam itu, segan aku untuk mendengarkannya, lantas kau ingin mendengarkan soal apa Quick Tai Lok memandang sekejap ke arah Ong Tiong dan Ang Nyo Chu, sorot matanya lambat laun berubah lembut kembali, katanya. Sekarang aku hanya ingin mendengarkan sedikit kejadian yang dapat menimbulkan kegembiraan di hati orang, seperti misalnya, Yanji turut memandang ke arahnya, sorot metu yang terpancar keluar lambat laun menjadi lembut, katanya, misalnya apa misalnya, berita tentang datangnya musim semi, kau tak usah menanyakan tentang berita datangnya musim semi lagi, kata Yanji. Kenapa sebab musim semi telah tiba, sudah tiba? Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya Yan Jit mengalihkan pandangan matanya ke arah Ong Tiong dan Ang Nyo Chu, lalu sahutnya lembut, kau seharusnya sudah melihatnya, karena dia berada di sini, yaa, benar, mereka memang berada di sini, bisik Quick Tai Lok makin lembut. Dia memandang ke arah Yan Jit tiba-tiba ia menemukan macuyannjit seakan akan berubah bagaikan di musim semi manusia macam Apakah yang dinamakan orang berpenyakit pertanyaan ini mungkin seperti juga pertanyaan lainnya mempunyai penjelasan yang beraneka ragam ada yang menjelaskan orang sakit adalah seseorang menderita suatu penyakit tentu saja penjelasan seperti ini bisa diterima dengan akal sehat akan tetapi, belum bisa dianggap sangat tepat. Ada kalanya orang yang menderita suatu penyakit pun disebut orang sakit. Misalnya, orang yang terluka atau orang yang keracunan, dapatkah kau anggap mereka sebagai orang yang menderita suatu penyakit? Tentu saja, tidak. Bulan ketiga musim semi, rumput tumbuh amat subur, burung berterbangan dengan riang gembira. Salju telah mencair. Seluruh permukaan bumi berubah menjadi hijau. Di atas bukit pun, semuanya nampak hijau. Quick, Taylor sedang duduk di bawah rimbunnya pohon sambil termangu-mangu. Ia betul-betul lagi termangu karena kedatangan Yanjit pun tidak diperhatikan olehnya. Sebenarnya Yanjit dapat mengejutkannya. Sebetulnya ingin membuat pemuda itu terkejut, tapi setelah menyaksikan keadaannya." Yanjit menjadi tak tega untuk mengejutkan dirinya. Bagaimanakah tampangnya itu? Wajahnya kurus seperti kurang makan, letih seperti kurang tidur. Lagi pula, badannya lebih bertambah coking. Yanjit menghela napas panjang, pelan-pelan menghampirinya, berjalan ke hadapannya, dan sekulum senyum segera menghiasi ujung bibirnya, ia bertanya, "Hei, kenapa kau duduk termangu?" Quick, Lok mendongakkan kepalanya. Memandang wajahnya sampai lama, tiba-tiba ia berkata, "Tahukah kau, manusia macam apakah yang dinamakan orang sakit itu? Tentu saja orang yang berpenyakit." Quick, Lok menggelengkan kepalanya, tidak betul?" tanya Yan. "Jit paling tidak belum seluruhnya betul. Apa yang harus kukatakan baru bisa dikatakan benar. Keseluruhannya, quick, Lok berpikir sebentar, lalu sahutnya dalam pandangan seorang bocah." Asal seseorang yang berbaring di atas pembaringan dan tak bisa berkutik, orang itu disebut sakit. Padahal manusia macam begini belum tentu mengidap suatu penyakit. Lagi pula, kau bukan seorang bocah selahian jid. Quick, tylock segera menghela napas panjang. Di dalam pandanganku, orang sakit tak lebih hanyalah sejenis manusia yang luar biasa pandainya menghambur-hamburkan uang. Apa maksudmu? Itulah kata-kataku yang sesungguhnya. Ia memang berbicara sesungguhnya. Walaupun orang sakit tak bisa minum arak, tapi dia harus minum obat, bukan cuma harus minum obat saja. Lagi pula, harus makan segala macam obat penambah tenaga. Biasanya barang-barang semacam itu harganya lebih tinggi daripada arak. Tentu saja Yanjie juga tahu kalau ucapan semacam itu adalah kata-kata yang sejujurnya, sebab di sana sekarang ada tiga orang sedang menderita sakit. Luka yang diderita Tai Peng belum lagi sembuh, sekarang bertambah lagi dengan Ang Myo Chu serta Ong Tiong. Sambil menarik muka, Yanjie berseru sekalipun perkataanmu adalah perkataan yang sejujurnya, tidak seharusnya kau berkata demikian, yaa, aku memang tidak seharusnya berkata demikian, tapi mau tak mau aku harus mengutarakannya juga kata Quick Tailok. Kenapa sebab sekarang, aku sudah hampir berubah menjadi orang mati, orang mati Quick Tailok memperhatikan sekejap setumpuk barang di hadapannya, lalu berkata sambil tertawa getir, kalau keadaan begini dibiarkan berlangsung terus, tak sampai dua hari lagi, sekalipun aku tidak melompat ke dalam sungai juga tak dapat, yang tertumpuk di hadapannya tak lain adalah tumpukan bon berhutang. Bon hutang artinya secari kertas yang biasanya dipakai orang untuk menagih hutang. Quick Tailok mencabut selembar di antara bon-bon tersebut, kemudian membacakannya. Yan Oh paling baik lima tahil, harga dua belas tahil perak, dengan gemas, dia membanting bon tersebut ke atas tanah, kemudian gumamnya sambil menghela napas panjang. Tahu kalau sarang burung pun bisa dijual dengan harga semahal ini, lebih gunakan kita jadi burung saja daripada didesak-desak orang terus untuk membayar hutang. Yanjit segera tertawa, "Siapa bilang kalau kau bukan seekor burung? Kau memang seekor burung tolol!" Helaan napas, quick tailok semakin memanjang. Aaai, aku percaya, sekalipun aku benar-benar adalah seekor burung tolol, juga tak akan mengurusi hutang-hutang ini. Siapa yang suruh kau mengurusi hutang? Quick Tailok segera menuding ke hidung sendiri sambil menjawab, aku, aku si burung tolol. Memang kenyataannya dia sendiri yang berebut untuk mengurusi hutang-hutang tersebut. Lim Tai Peng, Ang Neo Chu serta Ong Tiong sudah tak dapat berkutik tanpa diadanian Jit berdua, pekerjaan yang harus mereka lakukan otomatis juga bertambah banyak. Yan Jit kembali bertanya kepadanya, sebetulnya kau hendak mengurusi rumah atau mengurusi hutang tanpa berpikir panjang? Quick Tai Lok segera menjawab, mengurusi hutang, dalam anggapannya. Mengurusi hutang jauh lebih gampang dan gembira daripada mengurusi orang sakit, seperti memasak bubur, memasak obat, dan lain sebagainya. Sekarang dia baru tahu kalau dirinya keliru, malah merupakan suatu kekeliruan yang amat besar. Sambil tertawa getir, Quick Tailok lantas berkata, "Sebenarnya aku mengira di dunia ini sudah tiada persoalan lain yang jauh lebih gampang daripada mengurusi hutang-hutang." karena dulu selama beberapa bulan kita sama sekali tak pernah mengurusi soal hutang sekalipun ada hutang juga hutang yang tak jelas asal-usulnya sambung Yanjit sambil tertawa yaa betul tepat sekali sesudah menghela napas panjang sambungnya lebih jauh waktu itu kita punya uang makan agak baikan minum agak baikan kalau tak punya uang, seharian tidak makan tidak minum juga tidak menjadi soal, paling tidak waktu itu kita bisa keluar bersama untuk mencari uang atau mencari akal bersama untuk memperoleh uang. YAA, tapi sekarang keadaan berbeda. Pelan-pelan Yanji turut mengangguk, tanpa terasa dia turut menghela napas. YAA, sekarang keadaannya memang jauh berbeda, orang sakit selain tak boleh kelaparan lebih-lebih tak boleh tak minum obat. Oleh sebab itu, entah mereka mempunyai uang atau tak punya uang, setiap hari sudah ada target pengeluaran tetap yang tak bisa dihindari lagi. Pengeluaran tersebut memang tidak kecil jumlahnya. Sebaliknya, orang yang mengeluarkan ide untuk mencari uang justru seorang pun tak ada. Yanjit repot untuk mengurusi orang-orang yang sakit. Sedangkan Quick Tai harus memeras otak untuk mengurusi hutang-hutangnya. Aku hanya mengherankan sesuatu, kata Quick Tai sambil menghela napas panjang. Soal apa sekalipun aku belum bergerak dalam dunia persilatan, tapi seringkali mendengar cerita tentang orang-orang gagah di dalam dunia persilatan, tapi herannya belum pernah kudengar kalau orang-orang itu pernah menjumpai kesulitan uang sesudah tertawa getir lanjutnya, Orang-orang itu sepertinya setiap saat bisa memperoleh uang yang banyak dan menghambur-hamburkan senak hatinya sendiri, padahal mereka tidak bekerja apa-apa, memangnya uang itu bisa jatuh dari atas langit yang jit berpikir sebentar, lalu sahutnya, di kemudian hari, bila ada orang yang menceritakan kisah kita sudah barang tentu mereka pun tak akan menceritakan kalau kita tak pernah murung karena kesulitan uang kenapa sebab si pengarang cerita biasanya mengira orang lain tak suka mendengarkan cerita semacam ini tapi ini toh suatu kenyataan sekalipun kejadian ini merupakan suatu kenyataan tapi orang yang berani berbicara jujur di dunia ini tidak banyak jumlahnya kenapa tak berani mengatakannya apa yang mesti ditakuti? Takut kalau orang lain tidak mendengarnya. Memangnya orang-orang yang mengarang cerita semuanya goblok? Apakah mereka tidak tahu kalau wadah sementara orang lebih suka mendengarkan cerita yang menyinggung suatu kenyataan sesudah berpikir sebentar? Dia melanjutkan, mungkin cerita yang berbau dongeng jauh lebih mantap kedengarannya daripada suatu kenyataan. Tapi kenyataan sudah pasti akan lebih mengharukan hati orang. Hanya cerita yang dapat mengharukan hati orang saja yang akan selalu berada di hati orang. Yanji segera tertawa serunya. "Kata-katamu itu lebih baik disampaikan kepada si yang punya cerita saja. Kau pun enggan untuk mendengarkannya betul. Lantas apa yang ingin kau dengar? Aku hanya ingin mendengar. Sebetulnya sekarang kita sudah berhutang berapa? Tidak banyak." sahut Quick Tylok sambil menghela nafas panjang. Belum sampai selaksa Tahil, dalam pandangan sementara orang, selaksa Tahil perak memang tak bisa dianggap amat banyak, tapi buat pandangan Quick Tylok yang sepeser ruang pun tak punya, hutang tersebut sudah mencapai setinggi langit. Persoalannya sekarang sudah bukan berapa yang kau hutang, melainkan berapa yang kau miliki. Apakah nota hutang sebesar selaksa tahil perak ini harus dibayar semua secepatnya tanya Yanjit. Para penagih hutang sudah mendesakku sampai menceburkan diri ke sungai. Bayangkan sendiri hutang itu mesti dibayar secepatnya atau tidak lantas. Beberapa yang masih kita punyai sekarang, Quick tailok segera menghela napas panjang. Tidak banyak, kalau ditambah 3 met uang lagi maka sudah cukup menjadi satu tahil perak yang jet mulai tertegun. Satu tahil perak bila dibandingkan dengan selaksa tahil perak, maka terasa besar sekali selisihnya, sebab kekurangannya berarti mencapai 9999 tahil perak. Nota hutang semacam ini sudah pasti tak akan dilepaskan oleh para penagihnya. Maka Yanjit hanya bisa berdiri tertegun. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, dia baru menghela napas panjang, katanya, sekarang aku, aku baru dapat memahami apa artinya kemiskinan, sampai sekarangkah kau baru mengerti yang jit mengangguk. Karena dulu, meski kita tak punya uang, kita pun tak pernah berhutang kepada orang lain, maka saat itu kita masih belum bisa dianggap benar-benar miskin. Aaai, sekarang aku hanya berharap jangan berhutang kepada orang lain, aku lebih suka merangkak selama tiga hari tiga malam daripada harus berhutang kepada orang, sayang, sekalipun kau merangkak selama tiga tahun pun, tak akan muncul selaksa tahil perak di hadapanmu, tak perlu selaksa tahil perak, asal ada 9.900 tahil perak pun sudah cukup, Persoalannya sekarang, dari mana kau bisa dapatkan ke 9.900 tahil perak tersebut aku tak punya akal, quick tailok tertawa getir. Aku juga tak punya, kenapa kita tak bisa menjadi perampok karena kita bukan perampok, manusia macam apakah baru bisa menjadi perampok manusia yang bukan termasuk seorang manusia, dapatkah kita mencuri yang kaya untuk menolong fakir miskin tidak dapat mengapa tidak dapat. Mencuri yang kaya untuk menolong fakir miskin, toh bukan perbuatan seorang perampok. Kalau akan dianggap sebagai perampok, maka perampok macam itu disebut perampok budiman. Seorang enghiong, kau hendak mencuri barang milik siapa? Tentu saja para saudagar yang berhati licik, pembesar korup yang memeras rakyat, setelah mendapat hasil curian. Harta itu akan kau bagikan kepada siapa saja, tentu saja untuk menolong kebutuhan kita yang mendesak, menolong kita sebagai fakir miskin. Itu bukan uhiung namanya, tapi anjing beruang sesudah berhenti sebentar. Dia melanjutkan, "Justru karena di dunia ini banyak terdapat manusia yang mempunyai cara berpikir macam anjing beruang, maka jadinya banyak sekali perampok dan pencoleng yang merajalela di dalam dunia ini." mungkin kebanyakan orang yang menjadi perampok atau pencoleng, mulai berkarir dengan cara menipu diri sendiri, lagaknya saja untuk menolong orang, padahal di dalam kenyataannya kantung sendiri yang ditolong paling dulu. Quick Tylok berpikir sejenak, lalu tertawa getir. Lantas kalau menurut pembicaraanmu itu tampaknya kita hanya bisa menempuh dengan sebuah jalan saja. Jalan yang bagaimana tidak membayar hutang? Tahukah kau, manusia macam apakah baru tak mau membayar hutangnya? Tentu saja, Quick Lok tahu dengan pasti, maka dia menghela napas panjang. Tentu saja, manusia yang tak tahu malu sahutnya. Lirih, dapatkah kau menunggak hutang dan tidak membayarnya? Tidak dapat, apalagi sekalipun dia tak ingin membayar hutang juga tak mungkin dilaksanakan. Luka yang diderita Ong Tiong. Ang Nio Chu serta Lim Tai Peng belum sembuh 100%, mereka masih membutuhkan obat untuk diminum, masih membutuhkan obat penambah darah, obat kuat penambah tenaga serta bahan makanan untuk melanjutkan hidupnya. Betul kali ini kau bisa menunggak hutang itu dan tak mau membayarnya, tapi bagaimana selanjutnya? Siapa lagi yang bersedia memberi hutang kepadamu kemudian hari? Kalau sampai demikian, Lantas bagaimana dengan Ong Tiong, Ang Neo Chu serta Lim Tai Peng yang belum sembuh dari lukanya? Betul-betul suatu masalah yang pelik, bersambung jelit 21.